peristiwa penculikan anak bernama Priska yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat hari-hari ini akhirnya telah terungkap. Penculik berinisial A yang ternyata adalah teman sekolah dari Bapak Jeremia dan istrinya melakukan penculikan ini atas dasar dendam dan iri hati di masa lalu. Penculik akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi dan mendapat hukuman penjara selama 2 tahun. Satu hal yang membuat masyarakat begitu gempar dengan peristiwa ini ialah pengorbanan Bapak Jeremia dalam menyelamatkan anaknya. Dalam waktu 3 hari, ia telah menjual semua rumah, mobil, dan seluruh hartanya untuk menyelamatkan anaknya. Bahkan ia meminta bantuan masyarakat dengan mendirikan sebuah Priska Care Center. Usaha, semangat, dan pengorbanan Bapak Jeremia telah menjadi inspirasi bagi masyarakat. Uang, waktu, dan pekerjaan memang sesuatu yang mahal. Tapi beranikah kita membayar semua itu untuk sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita? Demikian laporan Kingdom News pada malam ini. Saya Marcella Florencia undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Mr. Orange. The real oranges.